Gue bilang apa? Jangan di situ. Apa kabar? Dalam. Dulu di Spanyol apa ya? Main bola. Main bola, masa markir? Dia juga dulu di Spanyol nih. Iya, ngapain? Mandiin banteng. Kalau gue lebih kuat dari lu, lu kuat nggak? Ya, iyalah tim mau gitu dong. Coba sekarang lu coba. Ya, begitu apa? Kayak tukang serut. Ya. Tadi lu enteng amat. Oke, Persita fans, sekarang kita sudah berada di sebuah kawasan elit. Gue bilang apa? Jangan di situ. Iya, sama saudara aja galak banget. Ini salah satu pendekar kita. Kita akan mampir ke rumahnya. Aduh, ini kayaknya dia main bola cuma hobi doang. Makanya. Lu percaya nggak kalau dia main Liga Indonesia? Iseng ini makanya. Kok dia bawa ya main Liga Indonesia ya? Ya, tunggu nanti kita tanya deh. Ini kita ada di rumah Dylan Duque, bek kanan Persita yang konon katanya main bola cuma hobi loh. Ya lu lihat aja, iseng doang. Iseng doang. Tuh. Pangkai mah gini tuh kan. Tempat cuci tangannya aja belinya di material. Ya. Kamera rongsosa juga sama. Kita cuci tangan dulu ya. Nih, kita harus menerapkan juga harus bersih. Berarti syarat sini kita harus steril ya. Steril. Nah, ini standar masuk rumah orang kaya. Yeah. Kalau ke rumah gue malah lebih parah lagi loh. Iya, yeah, ngapain? Nyibur empang dulu. Rumah gue rawa depannya. Aduh. Apa kabar? Dalam. Bukan. Oh, ini main India. Ini Dallas. Sarukan. Orangnya ada. 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 Ya udah, suruh pindah aja masuk ke India. Halo. Halo. Woi. Woi. My brother. Brother. Sehat, bro. Hey, man. Lu enggak tahu anak muda kok. Hello men. Oh, gitu. Silakan masuk sih. Hello men. Mau apaan gitu? Korea. Waduh, sepi amat rumah. Ada bokap di kamar. Bokap di kamar. Kenapa enggak dipakai aja, Mas? Kenapa enggak dipakai? Biasa itu dipakai gini. Widih. Waktu main di Bali. Iya. Dulu berapa tahun main di Bali? 3. 3 tahun main di Bali. Dia 2 hari di Bali diusir. Kamu mah enggak main. Mau nikahin Lea. Aduh, senang banget kita bisa berjumpa dengan pendekar Cisadane yang satu ini. Kita sudah bermain-main, tepatnya rumahnya itu di kawasan Pondok Indah. Kalau dia kan lu Pondok Rangon kan? Bukan. Sebelahnya sini dekat sini kan? Paren. Pondok Rangon. Lu mah Tegarotan, no. Oke, sekarang kita sambil lihat-lihat rumahnya Delon sambil silakan, kita silakan. Tanya boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, silakan. Oh ya udah. Eh, rumahnya gede gua keder. Mau ngobrol sama ikan ya. Sini. Man. Udah berapa lama? Tinggal di sini udah berapa lama? 7 tahun. 7 tahun. Hmm. Tadi di Bintaro. Di Bintaro. Yeah. Pindah sini ya. Yeah. Ini sama nyokap bokap. Itu sama katanya adik. Katanya tinggal lama di Spanyol ya? Iya. Dulu di Spanyol apa ya? Main bola. Main bola, masa markir? Dia juga dulu di Spanyol nih. Iya, ngapain? Mandiin banteng. Gimana bro, kisah waktu main di Spanyol itu dulu ikut klub atau ikut akademi? Waktu itu sih di sini ada beberapa pemain yang dikirim ke sana juga. Barengan ada Sheryl Abimanyu, Samuel, Mahir. Sekarang udah main juga di sini. Mas sekarang udah balik lagi ke Indonesia. Balik lagi. Nah, ini kisahnya nih, begitu balik dari sana dulu ikut usia berapa? Dulu itu tim junior di sana.
Tim junior berarti yang dari Korea itu kan? Enggak, kita main di Cowboy Junior. Oh, Super Junior. Yang gitu-gitu. Super Junior. Uang Peter kecoh. Itu ikut tim junior. Kompetisi junior di sana. Pas balik ke sini umur 19 waktu itu. Langsung masuk Bali United. Langsung Bali United. Tapi hebatnya sekarang dari Bali hijrah ke Tangerang ya, ke Persita. Kenapa tuh milih Persita? Satu biar deket rumah kan, habis itu supaya cari jam terbang sih di sana. Soalnya di Bali kan apa namanya, pemainnya banyak banget ya, dan kompetisinya tuh sulit di sana. Tapi kan di sini umur juga masih muda banget kan? Masih. Sekarang 22. Ya masih panjang lah karir. Dulu waktu pertama kali memilih, kenapa nggak netep aja jadi coba di Spanyol, keberuntungan gitu? Waktu itu untuk pemain Indonesia menetap di sana itu susah karena kita kan hitungannya pemain asing. Jadi pasti pemain asing itu mereka pasti pilih yang pertama mungkin dari Brazil, dari Amerika Latin gitu. Tapi sempat masuk klub kan di sana ya? Ada ya. Ada divisi berapa? Waktu itu aku main di divisi 4. Di Spanyol ada 7 divisi. Banyak lah. Iya. Banyak ya? Enggak tahu, kita taunya cuma divisi 1, 2, 3, 3 ada 7. Ada 7 ya. Ikut yang divisi 4. Waktu itu ikut di klub mana? Nama klubnya Castellón. Castellón. Sekarang udah naik ke divisi 3 mereka. Berarti di Spanyol banyak banget klub kali ya? Banyak. 7 kali 20 aja banyak banget di sana. Nah ini sambil ngobrol-ngobrol, mendingan kita keliling-keliling. Kalau lu bro emang asli Indonesia kan, bokap-bokap? Asli Indonesia kan, bokap mana? Makassar. Bokap Makassar. Nyokap? Jakarta. Kok nama bisa Dylan Duque? Itu dia cuma? Makassar itu. Itu artinya apa? Itu marga ya belakangnya? Doke, ya rupanya di Doke marga. Doke marga. Iya, Dylan walaupun nama nenek itu. Oh. Dibalik ya. Oh dibalik gitu ya. Kalau nama panjang, orang Makassar biasanya nama panjang-panjang. Iya. Panjang. Biasanya 4 kata, 5 kata. Nama panjang sih. Ramadan Rufani Doki. Lupa saya. Panjang. Lu dikenalin udah lupa. Susah orang tua, ada ngomong dikit lupa. Siapa tadi namanya? Lu juga sama. Gua antem nyebur lu. Ini emang sengaja di konsepin emang buat untuk kebugaran sehari-hari? Iya. Ada instrukturnya? Sendiri. Oh sendiri? Coba ya. Ajarin satu deh, badan lu jangan sok gede. Coba lu satu. Ya iyalah, nantang gua lu. Satu ya. Kenapa ini ngelot? Itu kata rakyat bolong. Fitness ada ngelot sih. Ini yang pengen ini. Lo gitu aja gak kuat. Berat banget. Badan doang gede lo. Mingan gue yang kecil. Gue kuat. Kebetulan kalau gue lebih kuat dari lo. Lo kuat gak? Ya iyalah timau gitu dong. Coba sekarang lo coba. Ya. Apaan? Kayak tukang serut. Tapi lu enteng amat. Squats kan buat kaki kan? Kalau pull up buat bagian atas satu bagian. Ya gini aja, instrukturnya coba dia praktekin. Oh, dia mau orangnya kuat. Ayo. Lu mau apa-apa gua sih. Satu kali aja. Lo kalau satu kali udah bisa, baru boleh masuk ke kamar Dylan. Gue boleh makan risol dulu. Apa hubungannya lo risol begini? Tenaga. Kan lagi-lagi lo harus belajar dari gue sih. Lo gak usah belajar pula, lo megang aja gak nyampe. Jangan sembarangan. Ini kamu kakinya dilepas, kaki dilepas, kenapa digantung begitu? Kakinya dilepas, emang diamputasi kan? Maksudnya gimana? Sini kan buat ini. Hah? Gua kira gitu latihannya dan anaknya. Kok ada istrinya Hamka? Itu Hamka apa sih? Istrinya Hamka, kok ikut-ikutan aja sih? Tadi dari rumahnya Hamka, gue
Itu istrinya. Ke bawah koper. Masuk ke dashboard kali tadi ya. Ini bokap, nyokap. Kok kayak gak ada Makassarnya, malah kayak orang Italia. Kayak orang Spanyol. Ini bokap nih? Iya. Dulu bokap pembalap ya? Enggak, foto aja itu. Oh, foto aja. Ini waktu adik ulang tahun ya. Kita lihat foto-foto ini. Tuh, main di kapal pesiar, lu main di getek. Di Sadane lagi. Bokapnya ngambil pasir, dia ikut-ikutan ngambil pasir. Itu kecebur. Itu pas ada kedebong aja. Ini maksudnya kalau yang harus masuk kamar ini harus yang bisa nyampe ini dulu. Iya. Kalau nggak nyampe kita nggak boleh. Ini buat pull up juga. Ah, norak sih. Wih, suka juga dia. Koleksi sepatu bolanya. Bro, sini bro. Sepatu bolanya. Ini yang dari Spanyol sampai sekarang dibawa yang mana? Wah, udah rusak. Rusak. Ini kayak kalau dilihat hati-hati ya, lu perhatiin ya. Lu perhatiin aja ya. Kadang-kadang dia gitu tuh, tangannya ke belakang bawa pulang dua pasang gitu. Ini brandnya cuma satu nih. Lu senang ini doang. Iya. Apa enggak yang lain enggak senang? Apa gimana? Kebetulan aku dua musim ini dapat sponsor dari Mizuno sih. Mizuno. Heeh. Mizuno. Boleh minjem enggak? Boleh, pakai aja, Bro. Yang tek-tek enggak ada. Itu ukuran berapa? 42. Yang 43 enggak ada. Bro, pas, Bro. Ah, yang bener lu. Wah, pas banget ini. Biasanya kalau udah di kaki saya enggak bisa lepas ini. Wih, pas banget itu. Lihat itu, enggak percaya lo. Nih, tuh. Kalau enggak percaya itu kenceng banget sama itu. Iya. Ada Ibon yang di dalam. Ini konsep kamar sendiri apa dikonsepin bokap nih? Bokap sini cuma. Tapi kayak keren ya, jadi kayak kos-kosan ya. Ini kan kayak waktu kos-kosan di Rawamangun. Ah, yang mana tuh? Yang di atas, yang atas beda, bawah beda. Oh iya iya. Ih, asik dia konsepnya, kamarnya kayak gini ya. Tapi kalau menurut gue sih bahaya juga ya. Ininya longgar loh. Kalau kayak model gue nih, plus bisa jatuh loh. Ya. Hati-hati. Itu kenapa Messi tuh? Favorit aku sih, idola. Oh, idola Messi. Kan posisi back. Kenapa sukanya Messi? Oh, tapi dia sebagai pesepak bola ya, Messi menurut aku. Jadi gini bang, dia the best lah, main terbaik. Sebenarnya posisi lu nggak back kan ya? Back kanan. Emang back kanan? Yeah. Dari dulu? Iya, dulu pernah stopper juga sih. Pernah stopper? Iya. Yeah. Tapi stopper. Sekarang back kanan. Tahu. Gimana sih? Orang suka berhentiin. Stop. Prrr. Nih. Sini dulu. Mana? Ikut. Apa yang pun mau pang pipis? Ngapain gua ikut lu? Wah, ini medali nih. Ini prestasi apa aja nih, Bro? Bola, taekwondo. Yang dari awal. Oh, taekwondo juga. Dulu taekwondo ya. Wah, berani ngopik. Dari awal apa yang dari awal yang didapat? Maaf ya, Dek, kita lagi mounting. Bentar ya. Kayak gini-gini sih, turnamen 13. Iya. 5-5, 12. Iya. Ya kalau bentar kan kita lagi ngobrol. Om. Pengen nanya-nanya. Oh. Tapi jangan minta apa-apa ya. Jago bahasa Spanyol. Ngomong dong bahasa Spanyol. Wow. Coba dong. Bahasa Spanyol. Spanyol. Nah, itu yang cappuccino amarelo. Cappuccino amarelo. Yang coklato. Amigos. Amigos masih netron. Di kita pakai bahasa Spanyol, ajarin kita yang pelan-pelan aja, umpamanya nama saya Narji gitu. Mejamo Narji. Iya. Yeah. Kalau umpamanya saya ini orang paling ganteng ya. Yo soy más guapo del mundo. Saya paling ganteng di dunia. Yo soy más guapo del mundo. Yo soy más guapo del mundo. Mas guapo del mundo. Lah kowe karo sopo? Itu karo popo. Kowe kenapa? Ono apa karo kowe? Hancur. Apa jadi ya. Ini banyak ya prestasi dalam selain di bola
Nih, perhatiin nih tuh. Borussia Cup. Peringkat 3 Liga 1, Shopee Liga 1. Oh, waktu di Bali United. Ini lomba futsal. Emang dari kecil seneng bola ya? Iya. Dan nyokap bokap ngedukung. Ngedukung. Biasanya kan jarang-jarang ya orang kalau udah mapan hidupnya. Jarang-jarang loh anaknya didukung untuk di bola. Biasanya kamu golf aja, kamu olahraga yang personal aja, jangan main tim. Itu waktu emang bokap suka bola atau emang milih sendiri akhirnya bokap ngedukung? Dulu malah aku taekwondo sih, lebih sering taekwondo dulu. Sampai umur 12 tahun baru harus pilih salah satu kan, baru pilih bola. Emang benar-benar mau berkarir serius di bola nih? Iya. Yeah. Ini kan udah balik ke Liga 1 nih sekarang main di Persita. Harapan apa sih buat Persita bersama timnya? Harapannya semoga kita bisa dapat peringkat yang bagus untuk Persita. Ya kalau misalkan sendiri sih, kalau untuk aku sendiri ya semoga bisa dapat main lebih banyak lagi, dapat kesempatan, bisa nunjukin kemampuan aku. Ya, tapi kan masih jauh umur. Ini waktu di Spanyol ya? Enggak, ini waktu itu ada turnamen di Swedia. Di Gotia Cup. Lu yang mana, Bro? Ini. Oh. Ini waktu Gotia Cup itu sistemnya seleksi ya? Waktu itu kita ikut turnamen di Indonesia. Kita juara satu baru dikirim tim itu. Kemarin juga dia dikirim kirimannya ke Irak mengutin sosong terus. Kok nomor punggung pakai kosong depannya, 04 jadi kayak TPS ya? Kayak tempat nyoblos ya? TPS berapa? 04 gitu. Nomor punggung 04, 4 aja seharusnya ya. Nah ini kok ada yang tua? Mana? Ini nomor 11. Itu pelatihnya kali. Itu seumuran dulu? Iya. Seumuran. Ini waktu umur berapa nih? U13 kayaknya. U13 tahun. Tokyo ini waktu itu ikut klub atau seleksi dari seluruh Indonesia? Itu tim Jakarta ini, Sister City Jakarta ini. Tapi lu emang kapten? Iya, kapten. Oh, ini waktu di lu sini. Juga kapten ya? Oh, di mana-mana kapten. Berharap enggak satu hari jadi kapten di Persita? Ya kalau misalkan ada kesempatan ya, kenapa enggak? Tapi kita lihat ya anak muda yang berprestasi. Sebenarnya dia sih sebenarnya nggak ngapa-ngapain aja udah nyaman ya hidupnya ya. Cuman ini bukti buat lo semuanya nih, buat motivasi ya, buat Persita fans. Apapun kondisi kita jangan pernah tergantung sama orang tua. Betul. Ya nggak? Orang tua kita tuh nggak selamanya ada di samping kita. Kayak bapaknya dia nih. Dia masuk SD udah dua kali kawin lagi. Kenapa jadi bapak? Gue pengen tahu deh, lo boleh ngungkapin sendiri bagaimana perasaan lo setelah bergabung dengan Persita Pendekar Cisadane. Coba, ngomong di depan kamera. Yang pertama aku seneng dan bangga bisa membela Persita. Itu tim yang udah lama di sepak bola Indonesia. Tim legend juga. Ya, yang pasti untuk depannya aku pengen bawa Persita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Okay. Thank you, bro. Thank you banget, bro. Thank you, bro. Boleh main kesini. Kapan-kapan main lagi ya, santai aja. Bokap nyantai kok, welcome orangnya. Oh iya. Ntar kalau mau nginep, santai aja nih. Gue udah kamar kosong di atas. Oh, boleh ya. Oke, santai. Papa kerja apa sih? Kenapa? Rumahnya gede gini, papa kerja apa sih? Papa? Papa biasalah, paling malam terus kalau kerja tuh papa tuh. Oh gitu ya. Buka bengkel. Lah kok buka bengkel bisa kayak gini? Iya, 20 bengkel setiap malam. Modal Inggris doang. Itu namanya bobo. Kalau kamar kamu yang sebelah mana sih? Aku boleh-boleh kan ke kamar? Kenapa? Kamar kamu yang sebelah mana? Tadi ke kamar Dylan udah? Udah. Toilet masuk? Iya. Pojokan, lihat yang ada ininya, tempat buang air. Iya. Itu sih di situ. Saking kayanya merendah diri. Iya, iya sih. Tuh orang kaya mah gitu, kaca. Tangganya bisa ngaca kita. Hai. Lu ngapain lagi sih? Pulang dong, jangan sampai gue usir lo. Gantian lah senderanya, gue juga punya sendera. Itu ada sebelah-sebelah. Oh iya, boleh. Enak nyender juga ya? Aduh, oke Persita fans, kita sudah puas keliling-keliling ke rumahnya salah satu pendekar kita, Dylan Duque, yang saat ini sangat bersemangat, bercita-cita, ingin sekali mencapai prestasi di klub kecintaannya sekarang, Persita Tangerang. Yeah, jangan lupa ya, subscribe, like, share, and comment. Persita Official.
Shh. Emang udah boleh? Ah, bukan ngomong, emang udah boleh. Lan lan batal selimut.